Okey, kebanyakan kita ibu bapa bila kita geram, marah-marah dengan anak dan kita dah buntu bila anak tu tak dengar cakap dan dia tak buat apa yang kita dah minta berkali-kali. So biasanya kita mudah akan mengugut lah, kan, ugut, dan kita bagi ugutan menarik benda yang dia suka lah. Kalau dia gaduh dengan adik, dia kata okey tak boleh tengok TV. Kan, sebenarnya gaduh dengan adik dan tak boleh tengok TV, tengok TV ni ada dua perkara berbeza. Okay, jadi ugutan ialah satu jenis hukuman. Dan kat situ kita kalau kaji topik hukuman ni, rupanya memang sangat banyak hukuman yang kita bagi pada anak ni memang tak sesuai untuk anak-anak kita dan kesalahan yang dia lakukan. Dan kalau kita baca dalam Science of Parenting, Science Keibuwapaan, hukuman kalau bawa anak bawah 5 tahun memang sia-sialah kita bagi hukuman. Yang kita marah, kita ugut, kita hukumlah, tak boleh buat itu ini. Itu semua kategori hukuman. Sebab marah pun ialah satu bentuk hukuman. So ia adalah adalah tidak berbaloi dan sia-sia kalau nak bagi hukuman untuk anak bawah 5 tahun, sebab otak mereka belum cukup matang untuk memahami kaitan di antara kesalahan dia dan hukuman yang kita bagi. Contohnya dia gaduh-gaduh makan kat bilik, kat meja makan tu, so kita bagi hukuman tak boleh makan, duduk dekat tepi dinding, pandang dinding lah, kan. Sebenarnya pandang dinding dengan tak boleh, dengan gaduh tadi tu dan hukuman tak boleh makan tu, tak boleh makan, lepas tu kena asing, time out, sebenarnya tak ada kaitan. Jadi budak-budak tak faham. Buktinya cuba tanya anak yang pernah kita hukum tu, abang ingat tak masa kecil abang umur 5 tahun, 4 tahun mama marah pasal mama buat macam ni, abang faham tak sebab mama marah? Dia akan jawab dia tak faham, confirm. Sebab kognitif, kemampuan pemikiran mereka untuk proses sebab dan akibat punya perkaitan tu memang belum ada, dia belum cukup matang. Jadi ibu ayah, peringatan untuk saya, untuk bawah 5 tahun tak wajar untuk kita bagi hukuman, apatah lagi ugutan yang memang tak ada kaitan dengan kesalahan dia. Tetapi alternatifnya ialah beri konsekuens natural. Konsekuens natural maknanya bila dia gaduh-gaduh, so satu pihak lagi sakit lah, kan, menjerit, menangis, kan. So konsekuens naturalnya dia perlu selesaikan dia punya konflik tadi dengan memujuk adik. Maksudnya kita bagi solusi tindakan. Abang buat adik nangis, abang kena pujuk adik sampai adik berhenti nangis. Dia akan bertanggungjawab. Dan benda tu ada kaitan. Kan, kalau dia makan, dia sipah-sipah, okey abang, masa makan dah habis.